Assalamualaikum. Oke guys, dari pintu depan sebelah kanan itu ada lemari nih. Kita lihat dulu lemarinya. Nah, ini ada gantungan bajunya 3. Hanya 3 ya guys. Ada 3. Di bawah ada sendal, ada 2 pasang. Oke, kita tutup. Kita lihat yang lemari satunya lagi. Ini. Kita buka. Set. Isinya, oh ini ada gantungan lagi guys. Tadi situ ada 3, sini ada 2. Nah, ada 5 ya totalnya ya. Ada brankas. Ini brankasnya cukup gede sih. Lumayan lah ya, nggak kecil-kecil amat, ini lumayan gede ya. Bawahnya ada apa ini? Kosong. Ya, buat naruh lah ya. Oke. Oke, setelah lemari di sebelah kiri dari pintu masuk ini ada toilet. Ini pintu toiletnya ini kaca guys ya. Nah, ini kaca nih pintu toiletnya, kita buka. Set. Jadi ini ada nih hair dryer. Oke. Berfungsi dengan baik. Kita kembalikan. Kemudian ada tisu. Tisu ada 2 gelas. Kita coba airnya nih. Oke, lancar ya. Kemudian amenitisnya ada apa aja? Ada sikat gigi. Kemudian ada sanitary pad, kemudian ada shower cap. Terus sabun mandinya di mana ya, guys? Nah, sabun mandinya ada di sana tuh. Tapi sebelumnya ini ada telepon. Ini untuk toiletnya, klosetnya masih manual ya guys, pakai air ini ya. Oh, ini ada bathtubnya nih. Bathtubnya lumayan segini ya, segini guys, segini. Di bathtub juga atasnya ini ada showernya juga guys. Nih di atas ada showernya juga, ada ventilasi. Ini sabun ya, shower gel dan sampo. Oke, untuk handuknya ada 2 di sini. Kita cobain airnya nih guys, keluar nggak ya? Oh, mengalir. Oke. Oke, habis dari toilet, di depannya ini ada pengaturan AC nih guys. Nih 30 sampai 16 coolnya ya. Oke, kemudian di sana, nah. Ini untuk kasurnya deh guys tuh. Oh iya ya, ini bawah ini full karpet ya guys. Dari depan sampai sana itu full karpet nih, full karpet. Ini ada tempat untuk ya naruh apalah, naruh terserah. Nah udah naruh barang, naruh kue atau naruh apa. Ada laci-laci juga. Ini ada laundry bag. Yang lain kosong ya. Kalau menurut Safe Moment ini klasik ya guys, itu pasti pakai kayu-kayu semua tuh. Itu TV juga apa ya, lemari TV-nya juga dari kayu bawahnya. Kemudian sana coba kita lihat. Ada satu kursi, itu buat kursi apa ya, belajar bisa, kerja bisa, atau buat ngapain lah. Satu lagi di sebelah situ ada sofa juga guys, ada kursi juga tuh, ada mejanya juga. Nah di bawah TV ini ada kulkas guys. Ada kulkas. Ini diisi sendiri ya. Oke. Disediakan ada heater. Untuk air mineralnya ada 2, yang satu udah diminum tadi. Ini ada heater, ada 2 gelas. Kemudian ini ada biasa ya kayaknya nih, ada kopi Nescafe sama teh biasanya. Ini ya kan ada teh. Ada gula putih, oke. Kemudian di depannya tadi, depan gelas ini ada kaca. Kalau kalian mau make up ya. Nah untuk kali ini Safe Moment ini kasurnya twin guys. Twin nih, ada 2 nih, twin. Di tengahnya itu ada lampu.
Jadi dua kasur ini terpisahkan oleh dua lampu di tengahnya. Dan juga ada telepon. Oh, teleponnya banyak juga ya, guys. Itu ada telepon. Terus di meja ini juga ada telepon. Di kamar mandi atau toilet juga ada telepon, guys. Ada tiga berarti ini. Oke lah. Ada dua bantal ya, guys. Ada dua bantal. Gulingnya nggak ada. Bawa sendiri. Ini kalau view saya paman dari duduk di kursi tadi ya. Sekarang kita coba buka gordennya. Kalau kita ini buka nanti pemandangannya apa? Coba kita buka. Set. Aduh, kok agak susah ya. Set. Oh, pemandangannya itu ada kali, guys. Ada kali itu ada sungai. Sungai. Terus sebelah kiri ini ada kolam renang tuh. Agak ke sana tapi kolam renangnya tuh. Biru banyu nih guys. Airnya biru, mantul nih. Sebenarnya airnya nggak biru sih, cuman apa ya? Itu bawahnya yang biru tuh, keramiknya yang biru. Kayaknya seger tuh berenang, guys. Oke. Okay.